Kejap. Jadi. Hilang lagi cuman ini deh. Okey. Assalamualaikum, selamat tengah hari semua. Okey. So hari ni kita nak tengok RGB 06, kita nak bincang sikit apa yang dah kita buat kejap ya. Cara tepi line ni. WhatsApp. Mana WhatsApp? Sekejap, adik, sekejap. Iya. Okey, sekejap. Oh, tak ada muka saya. Kejap ya. Saya punya ni problem sikit. Okey. Ada. Jaya. Aja.
Okey, baik. Selamat tengah hari semua. Bagi yang baru masuk, kamu boleh komen nama kamu. Kamu komen nama kamu dekat dalam ruangan chat lah. So, saya boleh check kehadiran. Okey, baik. Hari ni saya nak bincang mengenai RGD06. Okey, RGD06 yang mana kamu dah buat, yang belum hantar nanti tolong hantar ya. Okey. Baik, sebelum tu kita punya PDR ni akan berlangsung selama 25 hari ya. Lebih kurang 25 hari. 25 hari bersamaan dengan 4 minggu lebih macam tu. Jadi kamu kena online lalu. Kena online, kemudian jangan miss kelas. Nanti kalau ada apa-apa perubahan, terutamanya bila kita nak buat kemungkinan kita nak buat PBD atau kita nak buat exam, mungkin nanti kalau kita akan bersambung lagi PDPR ni sampai bulan 8, bulan 9, kita tak tahu. So kita kena buat exam juga untuk nak mentaksir kamu. So kamu kena ikut perubahan yang ada ni. So kita nak bincang, kamu tengok sini, adalah kita yang pertama kita nak tengok nama secara rumusan dia. Secara rumusan dia macam mana kamu dah buat RGD06 tu. Okay. Selamat tengah hari Joanne, Roslyn, Josephine, Ryan. Saya harap yang lain yang tak berkesempatan masuk, nanti kamu masuklah. Saya try hard ni untuk nak online dekat rumah sebabnya line tak berapa bagus. Kakak ni. Nanti. Okay. Jadi untuk tengah hari ni, perkara yang pertama kita nak tengok checklist lah. Checklist kita nak buat housekeeping. Siapa yang belum hantar lagi? Okay. Sebastian Anding Fletcher. Tiga orang tu. Tak sure siapa lagi seorang. Okay. Okay, careful. Okay, go. Go, careful. Alright. Itu yang pertama. Untuk pengetahuan kamu, 60 markah, 60% lah. Saya tak tahu lagi pengiraan dia macam mana. Tapi 60% adalah carry mark untuk SPM. Maksudnya dekat sini, SPM kamu boleh skor lah sebenarnya. Kamu boleh skor 60% adalah daripada kerja khusus. So ni kamu kena ambil tahu 60% ni. Kemudian setiap amali tolong hantar pada waktu yang kita tekan supaya saya dapat isi atas sekali dengan cepat. Dan saya tengok kalau kamu punya artwork kamu tu kita perlu work balik dan kita rework. Right? Tu perkara yang pertama. Okay. apa lagi yang kamu perlu nak? Sekejap ya. Okey, perkara yang kedua, biasalah saya bila kat rumah ni line saya tak berapa bagus. Bila line tak berapa bagus, kadang-kadang
saya punya kalau kita buat tutorial, kita nak design apa tu, dia tak berapa nampak dan sikit kamu kena komen kat saya supaya saya boleh ubah dia punya resolution dia tu. Kalau yang ini untuk sekadar penerangan, saya setkan dekat saya punya live saya dalam 480 je. Okay. So jadi kamu tolong tahu kat saya. Audio okey tak? Audio. Takut dengar bunyi kipas ke apa nanti ke? Okay, baik. Kita nak sambung lagi. Alright, so okay, perkara yang perkara yang seterusnya, perkara yang kedua iaitu norma baharu. Okay, norma baharu ni sebagai guru kelas lah. Sebagai guru kelas, saya minta yang pertama, kamu kena ubah mindset. Ubah mindset, bila ada kelas atas talian, cikgu buat Google Meet ke, live streaming ke, dekat Facebook ke, dekat WhatsApp ataupun Telegram sekalipun, tolong kena join. Okay, sebabnya kita tak tahu bila lagi kita nak masuk ke sekolah. Ini adalah pembelajaran kaedah baru, norma baru. So, kamu kena terima. Kamu duduk di kampung ke, sambil ketam padi ke, atau tengah mancing ke, kalau kata ada kelas, ambil masa untuk join kelas walaupun setidak. So untuk kita ni, untuk di kawasan kita ni, kita memahami kesulitan yang kamu hadapi. So jadi kita cuba bagi kelonggaran dekat kamu supaya kamu dapat join kelas tu juga walaupun lambat, walaupun bukannya real time. Real time ni maksudnya macam sekarang lah. Sekarang ni real time. Kamu tanya, saya jawab. Okay. Gambar kurang jelas. Gambar kurang jelas. Ha? Audio okay. Gambar kurang jelas. Okay. So, kejap lah. Saya ubah mic dulu. Okay. So, sekarang macam mana mic? Okay tak mic? Audio okay tak? Okey. Gambar kurang jelas. Kamu cuba ubah setting tu. Letak 480p. Okey. Di mula-mula dia akan keluar 144, kamu tukar 480. Okey. So, kena ubah mindset yang pertama, yang kedua, jangan blue tick saja. Yang ketiga, yang ni penting, jangan tunggu sampai deadline baru kamu nak buat. Sebabnya kita tak tahu bila sistem untuk isi markah amali tu dia akan tutup. Kalau dia tutup, dia panjang cerita lah. Bila dia tutup, kita nak kena request untuk buka balik. Kita kena buat surat melalui pengetua dan request untuk buka balik sistem untuk isi. So, kita akan kena nanti. Satu pelajar ada bayaran. Siapa nak bayar sekarang ni kalau lambat? Okay. So kamu kena aware benda tu. Maklumkan dekat saya awal-awal kalau kamu tak dapat nak siap, tak dapat nak hantar, ada kekangan laptop, komputer dan sebagainya. Kita akan cuba bantu. Saya pun tak kejam. Saya cuba nak bantu kamu. Mana yang boleh lah. Okay. Yang ni saya dah sentuh tadi. Ubah cara belajar kamu, terima kaedah pembelajaran yang baru. Okey, selamat tengah hari Cikgu Fakro, Francisca. Okey, selamat tengah hari. Kita bersiaran hari ni dekat rumah aje. Tengah hari tak masak lagi. Sekejap lemak. Okey, seterusnya. Okey, yang ketiga, sebelum yang ketiga ni ada lagi, ubah mindset. Nantilah buka sekolah baru nak buat, no. Okey, buat je. Kita dah bagi laptop, kita dah bagi segala benda yang kamu perlukan, kita bagi.
Cumanya nanti kita akan ada kekangan lah. Kamu kalau dapat ke Marudi ke Kemiri ke ataupun boleh kirim kat siapa-siapa, belilah drawing block dalam 2-3 buku. Sebab nanti selepas ni banyak sangat drawing, banyak sangat coloring nak kena buat. So jangan minta kat saya benda tu. Color ke drawing block ke apa. Kalau di sekolah kamu boleh ambil. Kalau kat kalau kamu dekat Marudi ni bolehlah saya tolong. Sekadar kalau nak bagi 1-2 buku ke, bagi pinjam color ke. Kalau jauh-jauh macam mana kita nak tolong kamu? Okay? Cuba usaha untuk belilah apa. Kalau kamu dekat sini boleh datang cari saya. Nak saya pun datang lah tu. Okay. Ada apa-apa masalah boleh mesej saya. Saya guru kelas kamu. Dalam masa yang sama saya juga guru yang mengajar subjek RGD. Okay. Ini subjek lain daripada grafik buku komputer. So jadi kamu kena alert. Nama peratus markah adalah markah untuk carry mark. Carry mark untuk SPM. Sekejap. Okey, perkara yang ketiga, kalau kita sempat nanti kita nak mulakan RGD 07 menghasilkan identiti korporat. So far RGD 1, 2, 3, 4, 5 kita dah isi markah, tapi kamu boleh top up markah nanti. Kamu tak boleh tengok markah tu, nanti saya bagi tahu lah. Kalau kamu dapat teruk sangat, kamu nak buat pentaksiran kali kedua, kita bagi untuk mengulang. Okey, baru 7 orang, yang lain tak apa, kita pelan-pelan lah. So kita nak, hari ni kita nak buat perbincangan CNC. Kamu tengok design kamu tu. Kemudian kalau ada masalah, kita akan kamu cuba perbaiki. Perbaiki design kamu tu supaya design kamu tu dia ikut prinsip reka letak, guna elemen rekaan yang betul. Elemen reka letak tu kamu pakai macam mana layout foundation kamu nak buat tu. Secara keseluruhan RGD 06 ni dia lebih kepada menghasilkan ilustrasi. Untuk ilustrasi tak ada masalah. Semua orang okey, semua orang dapat membuat suraihan. Dalam bahasa Inggeris kita panggil tracing. Okey. Dalam bahasa Inggeris tracing. Okey, kita tengok yang pertama. Okey, kita tengok yang pertama. Saya pun tak ingat ni siapa punya. Saya rasa siapa punya? Ryan kan? Ryan ke Joanne ni? Tak ingatlah saya. Okey, yang pertama saya contohkan kat sini. Yang pertama, guna je untuk dibaca. Maksudnya kalau untuk event ni adalah logo sekalipun, cuba customkan dia ada huruf besar dan huruf kecil. Fancy sikit tulis saya. Okey. Saya bagi reka letak tu 5/10 lah. Reka letak okey, tak ada masalah. Dia ada menggunakan prinsip asas reka letak. Simplicity, ada imbangan asimetri. Kemudian kamu kena improve banyak dekat bahagian teks lah dengan bahagian warna. Sebabnya yang pertama superlicious. Mungkin superlicious ni okey. Jenis muka teks tu kamu kena ubah. Yang kedua adalah a bakery that make a perfect cake. Guna ayat yang lebih simple dan catchy lah. Tak payah pakai bakery that makes a perfect cake. Okay. Cari ayat yang simple sikit. Guna warna yang lebih berkontra. Kalau berkontra ni dengan latar belakang, kamu pakai warna pengendap lah. Warna pengendap. Tengok dalam roda warna, warna yang bertentangan. Okay. Warna yang bertentangan. Elakkan guna jenis muka type yang ni kita panggil serif. Cari jenis-jenis serif. Okey, buka dekat dafont.com. Kemudian kamu klik pada bahagian sans serif, kamu tengok tulisan sans serif tu macam mana. Okey. Sebabnya dia lebih kepada wording yang nak menarik perhatian untuk kita membaca. Selain daripada ayatnya pendek,
catchy, menggunakan warna yang berkontra. Jenis tulisan pun kita nak pakai jenis tulisan yang senang kita nak baca. Okay, dia tak ada formal sangat. Sensoring ni kalau dia formal, okay. Bila teks tu dia sengit-sengit, elakkan pakai ni lah, elakkan banyak pakai drop shadow. Drop shadow kadang-kadang kita boleh pakai, tapi jarang sekali kita nak pakai drop shadow untuk semua tempat. Okay, ibarat macam kita obses sangat dengan drop shadow. Seterusnya bahagian ni lah, bahagian diskaun ni. Kamu tengok kalau iklannya ada diskaun-diskaun, promosi-promosi tu, biasanya dia letak warna apa. Kemudian dia mesti letak macam ada, macam ada macam ni. Macam tu sikit. Okay, so yang ni pun kena improvise sikit. Gunakan warna-warna pengenap untuk bulatan teks. Okay. Right. Ada soalan tak, Ryan? Okay, selamat tengah hari Jennifer, selamat tengah hari Cikgu Jafni, ada kawan-kawan lain juga datang masuk. Thank you. Ada soalan tak, Ryan? Kalau tak ada, kamu boleh screenshot nanti, nantilah saya send dalam grup pun boleh. Okay, good. Thank you, thank you. Okay, boleh improve benda ni. Yang ni saya, kalau ni saya boleh bagi markah tinggi sebabnya tracing dia cantik, ada drop shadow, kemudian bahagian background ni pun cantik. Okay, layout yang penting, susunan layout tu, bila susunan layout tu kemas, dia nampaklah ciri-ciri poster tu. Okay, untuk RGB 06, tak ada masalah dah, cuma kemaskan sikit pada bahagian-bahagian teks apa semua tu. Alright, okay, kita move on. Seterusnya, yang ni Josephine punya. Okay, Josephine, improve pada bahagian teks tepi ni. Yang pertama, teks terlalu tepi. Apa tepi sangat? Bila kita buat cetakan nanti, printing dia ada margin. Bila dia ada margin, kita khuatir bahagian kamu design tu dia potong. Bila dia potong nanti dia tak nampak, only on Friday. Betul yang ni, nombor telefon kat bawah ni. Why nak letak tengah-tengah? Ini only on Friday pun kita buat secara mendatar, bukannya menegak. Okay, kemudian dekat sini saya conteng lagi. Susun kembali ilustrasi ini, okay. Ilustrasi tu dia cantik dah, bersepah-sepah macam tu. Nampaklah macam ada kelainan sikit. Kalau kelainan tu buat, letak background bulat ke, letak bulat-bulat-bulat-bulat supaya nampak benda tu dia macam apa kita panggil, ada urutan tu. Ada urutan. Tengok balik dalam prinsip prinsip reka letak. Ada yang berurutan tu. Pengulangan. Repetition nama dia. So pastikan benda tu, bila kamu dapat apply benda tu, so jadi benda tu dia ada kena-mengena lah. Sebab tu prinsip reka letak ni penting dalam kita nak design ni. Bila kita nak design ni, kalau kita ada belajar reka letak tu macam, so jadi kita tahu ni sebenarnya letak macam ni, macam ni. Supaya yang pertama kamu kena tahu, nak bagi sedap mata memandang tu. Kedua, kita nak bagi audien tu dapat lihat dengan jelas mesej yang kita nak sampai tu. Mesej yang kita nak sampai ni dalam bentuk ilustrasi dan ada teks sikit. Kalau ada teks banyak, kita tak payah buat poster, kita bagi buku. Okay, Josephine, nanti rework balik bahagian teks. Kemudian seterusnya tu bahagian background. Okay, bahagian background. Alright, bahagian background, rework balik. Discount 40% tu buat dalam bentuk bulat yang ada bintang-bintang-bintang tu. Tahu benda tu macam mana? Google, tak tahu juga, tanya saya nanti. Saya bagi gambar, kamu trace balik benda tu. Ilustrasi tak masalah, okey, cantik. Kemas, improve bahagian teks, bahagian logo kat atas tu. Elakkan warna-warna yang bersifat menenggelamkan elemen lain dalam rekaan poster ni. Contohnya macam guna warna hitam, warna-warna yang bersifat kontra ni lah. Kontra sedikit tak apa,
kalau kontrak yang bersifat dia macam disruption, mengganggu. Ha, contohnya ada hitam kat atas, tepi dengan bawah. Okey? Elakkan. Guna warna lain. Nak guna warna lain, bila sangkut, kacau dengan background, tukarlah background. Okey? Background ni tak semestinya fancy. Tak semestinya kita nak pakai warna-warna gradient. Background yang simple pun okey. Tengok tema kita. Tema kita, kek, pastry dengan roti kan. So pakailah warna-warna yang tu. Warna-warna yang lembut lah, warna pastel. Okay. Alright. Ni bukan Joanne punya ni. Ni Josephine. Amoy, Amoy punya kan? Mana Amoy? Dah hilang. Okay. Seterusnya, yang ni Anis punya saya rasa. Saya rasa lah Anis punya. Okay. Anis punya okay. Ilustrasi okay. Logo atas tu okay. Lining dia okay. Okay. Justin okay tak? Ada soalan nak tanya? Ada soalan tak nak tanya? Ada soalan, kamu nak tanya, kamu boleh tanya. Ya, saya share dulu. Okey, untuk Anis punya design okey, tak ada masalah, kena rework balik pada bahagian bulat-bulat bawah ni. Okey, dia bulat ni dah nampak synchronize dah, putih ni, 1, 2, 3, 4, 5. Cuma yang dua ni dia ada information dalam tu, tapi information dia tu terlalu padat. Dia rework balik dekat bahagian tu, stroke tu, buang stroke tu. Stroke tu macam tak berfungsi. Unless tukar dia punya warna putih ni, merah ke ganti, bukan sebabnya dia apa nak capture kita punya mata untuk kita nak tengok. So improvise dekat improve dekat bahagian tu kan. Elakkan guna warna ni tulisan ni. Tulisan ni elakkan guna warna-warna macam ni. Ini apa kita panggil warna-warna yang apa? Neon ke apa? Ni. Warna hijau ni, kemudian purple ni. Okay. Ilustrasi improve. Boleh improve dia punya background lah. Supaya ilustrasi ni dia tak tenggelam. Nak wash Ryan. You wash dekat TV lah. Pergi wash dekat TV. Okay. Wash adik punya dulu, lepas kakak wash yang kakak pula. Okay? Right. Boleh ya? Anis ada tak Anis? Ada tak Anis? Okey, baik. Seterusnya, yang ni okey lah. Yang ni okay. Kita boleh bagi markahnya okey. Layout dia okey, arrangement layout dia okey. Dia ada synchronize dengan logo, background. Okey, kita move on dengan seterusnya. Yang ni siapa punya ini? Siapa punya yang ini? Okey, yang pertama, improve dulu. Improve dulu bahagian ni. Bahagian yang purple. Sorry. Bahagian yang turquoise green ni. Saya rasa turquoise green ni kot. Okay. Turquoise green ni kamu boleh tu sikit. Buat besar sikit lah. Ni pun nampak dia tak sama margin dia ni. Okay. Ni. Okay. So kemudian
Kemudian kamu boleh. Oh, Emilia punya. Okay, Emilia nanti improve lah. Itulah macam ni lah PPR dekat rumah. Kamu kat rumah macam mana kamu tengah apa yang kamu tengah buat sekarang ni sambil-sambil tengok saya punya video? Tengah baring ke, tengah ketam padi ke, tengah makan ke, tengah masak ke, kan? Saya macam ni lah. Saya pun macam kamu juga. So ini norma baru yang kita kena terima. Sambil makan, sambil ni. Tapi kat rumah lah, suasana dia dah tak boleh pergi mana, kan? Sekolah tak boleh pergi apa, kan? Okay, so ini Emilia punya. So improve lah. Yang pertama ni hitam, tolong tukar. So ni jenis tulisan pakai serif. Nanti ujung-ujung video saya nanti saya tunjuk macam mana cari jenis-jenis sans serif ni. Okay, alignment tu ada. Alignment, dia ada imbangan duduk di. Okay, nampaklah ada simplicity, keringkasan tu. Okay, yang ni sweet and fresh ni cuba tukar warna. Tukarlah warna-warna yang nampak lembut sikit. Semua dah lembut. Tapi heavenly cupcake ni dengan ni, dia bersifat ni sangat. Dia keras sangat dia punya warna dia tu. Okay, background ni mungkin buat texture sikit. Okay, macam-macam lah Cikgu Jafni yang komen tu. Itu Cikgu Jafni lah. Cikgu Jafni tu yang lagi hebat dari saya lah. Cikgu lama. Okay, ni cupcake ni tak perlu stroke. Bawah tak ada stroke, atas ada stroke. Okay, cantik lah ni sebab dia simplicity. Tahu tak simplicity tu apa? Ringkas. Letak sebiji kek, lepas tu letak tagline sikit, letak nama kedai, kemudian letak promo. Pun dah boleh jadi poster. Okay, right, yang ni okay, bagus. Dia ada simplicity, cuma kena improve pada beberapa bahagian ni lah. Label apa semua ni. Okay, boleh tak ambil comment sikit. Okay, Emilia pun tengah tunggang. Emilia dia part time jaga baby. So dia tahulah inilah apa semua dia kat rumah ni, kan. Okay, seterusnya yang ni Jennifer punya. Okay, ni Jennifer punya. So saya tak sure dia punya size. Kamu pakai size apa ni, Jen? So kamu check balik. Mungkin size kamu pakai tu betul. Bila kamu mask, clipping mask, clipping mask benda tu, dia jadi petak yang macam size letter ni. So kamu tukar size letter ni, ya. Okay. Selamat tengah hari, Israel. Okay, kita penuhkan kita punya ni. Okay, kejap ya. Saya tengok ni dulu. Okay, baru setengah jam. Okay, untuk Jennifer punya, okay, everything tak ada masalah. Okay, dia ada susunan yang menarik, warnanya dia pakai purple dengan gold. Okay, ni nampak macam fidget sikit, tak tahu kenapa. Check balik lah. Sebabnya bila kita buat dalam vector ni, kurangkan lah guna warna-warna, bukan warna, gradient yang macam ni, kan. Kemudian ada filter drop shadow, kurangkan sikit. So size tak betul, check balik. Okay, text ni nampak distort. Enjoyable license code. Okay, license. Okay, so ni improve sikit. Mungkin bila kamu text, kemudian kamu tarik benda tu. Okay, so text ni tak payah tarik-tarik. Kalau kamu nak besar, dia besarkan dekat bahagian karakter. Okay, kalau tak nak besarkan, ubah dia punya size text tu. Okay, boleh juga kamu nak tarik dia tu, tapi tekan shift alternate, dia akan scale ikut kebesaran yang kamu nak tu. Okay, color okay, layout arrangement okay, kemudian yang ni. Okay, yang ni bila nanti kali kedua nak send balik dekat saya, select all semua, tekan control shift O.
bila tekan control shift O, dia akan create online. Tak apa, dia create online. Save dalam PDF AI, hantar kat saya. Kalau kamu saya macam ni, nanti saya gantar tangan nak edit balik. Number tu, number pun sama ni bahagian number. Bila dia naik macam ni, maksudnya jenis teks, yang jenis font yang kamu pakai tu tak ada kat saya. Saya kena install. Okay. Yang tu kena rework balik. Kemudian banyak sangat jenis muka teks yang kamu pakai. Pakai 2-3 pun okay. 2-3 jenis. Sorry, 1-2. 1-2 jenis cukup lah. Jangan terlalu banyak. Bila terlalu banyak, poster kamu tu dia kacau bilau. Ada distraction dia tu terlalu banyak. Dia tak berfokus. Macam ni kita bolehlah nampak fokus dia dekat bahagian bawah ni. Fokus dia nampak bahagian bawah. Order now, 24.11. Okay. Alright. So jadi reward balik bahagian-bahagian yang saya minta reward ni. Yang lain okay. Okay, tak ada masalah. Saya dah check. Memang overall semua orang dapat trace dengan betul lah. Typeface tu, ni cadangan saya lah. Kalau Sanseri, boleh pakai Arial, Verdana, Century Gothic. Arial tu ada banyak jenis Arial. Ni typeface yang memang ada dekat dalam komputer. Berlambak. Verdana pun boleh pakai Arial, Century Gothic, Helvetica. Jangan kamu pakai monotype Corsiva ke, Comic Sans ke. Ini yang ni Comic Sans lah ni. Yang Macaron ni, Black apa ni, Black Forest Cake ni, Trifor Cake ni. Ni Comic Sans lah. Okay, itu yang kamu ubah lah. Okay, Jennifer. Alright. Tentunya, okay, yang ni siapa punya? Okay, yang ni Elton. Okay, Elton punya okay. Okay, dia macam improve sikit dari Emilia lah. Emilia dia tak gitu. Elton dia buat macam ni. Okay. Dia ada simplicity, simetri dia ada, ilustrasi sangat kemas. Okay lah bagi saya, okay. Dia kena improve sikit je. Sikit lagi ubah pada bahagian footer tu, bahagian footer. Tak payah pakai gradient pun tak apa. Letak warna putih saja pun tak apa. Jangan letak warna hitam lah. Ataupun letak warna merah supaya dia cerai dengan yang atas tu, premium quality tu. Okay. Guna 1-2 jenis font pun dah cukup. Tak perlu pakai gradient. Kalau pakai kotak tu warna merah, teks warna putih. Kemudian improve pada bahagian tu. The best in town. Okay. Boleh nak pakai gradient macam tu. The best tu tak nampak. Okay. Why not pakai warna merah? The best in town tu dah cantik dah. Ubah dia punya kedudukan. Dia duduk kat bawah tu macam ada yang tak kena je. Letak sebelah logo tu ke ataupun buat besar tu, letak dekat penjuru. Kiri ataupun kanan. Okay. Nampak tu dia kata kat bawah tu tak sesuai untuk kita nak dapatkan eye capture ni. Alright. Ethan boleh Ethan? Ethan? Tak ada Ethan. Ethan kat kebun Ethan. Alright, next one. Okay, next one adalah siapa punya ni? Ni Roslyn punya. Anti Rosie homemade. Okay, dia nak try pakai old school. Macam mana kita nak cakap, klasik punya style poster lah. Boleh. Okay. Okay lah. Cepat belajar. Sebab kamu tak masuk kelas, lepas tu kamu tracing pun okay. Saya dah check vector ni memang kamu trace lah. Okay. Alright, so layout arrangement okay, tak ada masalah. Ilustrasi okay, boleh improve lagi lah. Nak tambah drop shadow ke, ni nak tambah apa, dia punya
apa macam yang colorful tu. Okay, cuma macam biasa teks, teks terlalu banyak jenis muka type ni. Okay, yang operating hours tu rapatkan sikit. Type satu-satu pun dapat operating hours 8 PM hingga 5 PM. Rapatkan sikit, lepas tu daily open tu bagi besar sikit. Tak apa, 8 hingga 5 tu besarkan. Supaya salah satu dia besar, orang boleh tengok, oh 8 hingga 5 tu dia punya waktu dia operasi. Okay, sebanyak operating hours, orang tak baca sangat. 8 hingga 5 tu nak eye capture orang. Okay, the best bakery in town. Kamu tengok atas ni pun kamu pakai jenis tag yang lain. Okay, ni, dessert, drinks and brunch. Okay, dessert, drink and brunch ni kamu tambahlah dia punya belakang ni, tambah apa? Bulat, rupa, rupa warna putih, rupa, elemen rupa, warna putih ke. Okay, supaya cantik, supaya dia jelas sikit untuk kita nak baca. Premium quality tu okay, cuma nampak macam tak center, tapi center. Okay, nak pergi center dekat dalam illustrator, illustrator ni ada. Kamu select layer ni dengan layer background, kemudian pergi ke apa, layer arrange alignment, kemudian ambil yang center. Tak tahu, nanti tanyalah, saya screenshot dia punya tool dia. Okey, ada tak Roslyn? Roslyn ada. Okey. Nanti kamu boleh refer balik video ni. Next one, ini yang ke berapa ni? Kelima ke enam ke? Banyak ni. Nak kena check satu-satu. Okay, yang sebenarnya dessert, best dessert all the time. Dessert house, love at first bite. Okay. Layout dengan design okay lah. Siapa punya ni? Ya, ada tak tuan nak mengaku? Okay, warna dessert house tenggelam sebab keliling banyak warna merah. Betul? Dessert house ni kamu boleh naikkan sikit. House tu kamu naikkan sikit. Love at first bite tu mungkin kamu boleh letak atas. Boleh letak atas. Dia punya macam tagline lah. Love at first bite. So bawah tu dessert house. Okay, Israel. Okay, good. Thank you. Kamu ubah dekat situ lah. Dekat situ. Dekat apa? The best dessert all the time tu, tulisan dia tu tak cun sangat lah. Nampak macam kita tarik tulisan tu memanjang bawah. Pakai tulisan yang sans serif. Sans serif tu je sebab saya rasa serif ni boleh kamu pakai, tapi most of the time macam nak kena sync dengan design, nak bagi ada kena, tak boleh pakai. Tapi pakailah kalau nak selamat, pakai sans serif dulu. Okay, yang ini text, tak payahlah distort, ini distort sikit. Yang ini tak perlu box, pastikan tulisan boleh jelas untuk kita baca. Ini nampak tak jauh sikit dengan makanan tu. Maksudnya makanan ni dekat atas, label makanan tak bawah. Okay, bagi dia beragam. Okay, makanan, label bawah. Makanan, label bawah. Nak buat fancy tu boleh, tapi pastikan rotation mata tu nak membaca. Ni penting tak? Ni ilmu yang tak ada kat dalam buku. Ilmu nak bagi, macam mana? Bila orang tengok tu, kita orang tu boleh baca jelas. Dia tak ada nampak macam benda tu kacau bilau. Sekejap baca sana, sekejap baca sini. Okay. Ni yang putih ni pun sama. Rework balik. Pastikan nak hantar balik dekat saya nanti. Create outline. Okay, create outline. Okay. Ryan okay tak? Ryan pula. Israel. Okay tak Israel? Okay, bawah ni tak nampak lah. Bagi center pun tak apa. Yang tu tak perlu box. Okay. Ini saya komen ni untuk for the next amali ya, RGD 08.
untuk nak buat pengiklanan. Pentingnya benda-benda macam ni sebabnya RGD 08 kita nak buat marketing punya benda, poster ataupun banting, banner dan sebagainya lah, flyers. So benda-benda yang ni kita perlu terapkan. Yang ni basic lah, basic untuk kamu kena tahu. Tapi kita bagi pendedahan awal kepada kamu. Kita nak kamu biasakan bila kamu buat design, jangan alang-alang, bagi perfect. Okay, so rework lah, rework balik. So pesanan saya, mana yang saya dah komen apa ni, rework balik, hantar dekat saya kemudian. Nanti bagi tarik, hantar balik. Kemudian markah tu kita akan ubah balik lah markah dia. Okay, tak nak hantar pun tak apa, tak ada masalah. Tapi hantarlah, bukan susah kan, benda tak payah kira-kira. Buat je balik design tu. Okay, alright. So kita move on turun. Okay, yang ni siapa punya? Ini adalah Winnie punya. Okay, Winnie punya nak hantar dekat saya. Pastikan yang pertama, kamu create outline. Create outline benda-benda ni. So bila jadi macam ni, dekat saya dia keluar tulisan-tulisan yang standard. So kamu kena create outline. Ilustrasi okay, ni tak datang. Ni contoh yang bagus lah. Selain pada yang Roslyn tadi, Winnie ni, kamu tak datang kelas, kemudian kamu try hard lah untuk nak trace semua-semua. Then sama dia letak, buat dia punya gradient tu bagus. Design tu bagus nak kemas. Cuma yang pertama, tak nak letak strok hitam. Tulisan yang guna warna hitam pun cuba elakkan, sebab kita tema kita ni kek bakery, pastry. Benda-benda ni dia warna hitam, dia macam tak boleh masuk sangat. Boleh nak masuk, ada cara dia. Tapi untuk waktu sekarang ni sebab banyak pakai warna-warna yang lembut-lembut, jadi tak kena lah sebenarnya. Okay, strok hitam ni turun buang. Yang kedua, apa lagi? Benda ni, ilustrasi ni kamu kecilkan sikit lah. Kecilkan sikit. Okay, kecilkan sikit. Yang ni susun bagi center, ni dah okay. Ni buang stroke ya. Okay, buang stroke. Yang ni turun ke bawah sikit. Yang ni pun sama. Pakai tulisan yang boleh, yang kemas sikit lah. Pakai tulisan sans serif ke, ataupun ada tulisan yang pusing-pusing pun tak apa, tulisan dekoratif. Pastikan sebelumnya dekat saya, Control Shift O. Right. Winnie ada, Winnie tak ada. Alright, next. Okay, ni siapa punya? Tasty Sweet, Delicious Food. Siapa punya yang ni? Siapa punya? Ada tak tuan dia yang ni? Sekejap lah, saya minum sekejap. Okay, yang ni Joanne punya. Okay, Joanne punya layout ni okay. Ilustrasi tenggelam sebabnya kamu menggunakan warna background macam ni. Boleh nak timbulkan dia, letak satu bulat ke kat belakang ni. Okay, letak satu bulat. Okay, ataupun buat dia macam shining macam tu, supaya roti tu dia timbul. Okay, kemudian susun teks supaya nampak jelas, lebih kecil sikit. Ni tulisan yang kamu pakai dah okey. Okey, tak ada masalah. Cuma tukar warna, susun bagi cun sikit. Tu je. Logo ni kecil sikit. Kecil lah logo ni. Besar sangat.
Okay, logo ni pun boleh letak bulatan supaya dia nampak kemas sikit logo tu. Okay, boleh? Okay, kita move on seterusnya. Ada lagi slide lagi. Siapa punya ni? Queen Corner Bakery. Okay, Queen Corner Bakery Shop. Okay, macam biasa tukar jenis teks. Ni sweet decorate life ni. Saya tak tahu ni apa. Dia punya tagline ke apa ke. Tolong tukar dia punya. Ni. Pergi rapat-rapat sikit. Lepas tu letak sebelah tepi. Kita nak highlightkan benda-benda ni. Okay. Ni bagi besar sikit. Bagi besar susun ni macam ni. Okay. Benda ni dia dah cantik dah. Dia ikut ni. Saya tahu kamu buat bagi ikut benda ni. So jadi ni besarkan sikit. Okay. Interested ni apa? Berminat. Mesej pun tak faham. Mungkin boleh buang kot. Tulis bahasa Melayu pun tak apa. Tulis bahasa Melayu. Okay. Queen Corner Bakery Shop ni mungkin boleh letak satu logo ke kat sini. Ni mungkin letak tengah cun. Yang ni sweet decorate life. Sweet decorative life. Kena clear lah benda ni. Ni tagline ke apa ke. Okay, contact us ni kecilkan sikit. Nak buat kotak putih. Pastikan kotak putih tu dia duduk. Dia dia terapung dalam tu. Buat nak buat bagi dia tepi tu boleh. Tapi jangan besar sangat. Dia dah mengganggu dia punya produk yang kita nak jual tu. Open 9 hingga 5 petang tu tak, kenapa tak nak letak dalam kotak? Why not kamu buat kotak ni, satu ni bagi habis terus. Okay, lepas tu contact us tu letak je dekat dalam tu. Alright, siapa punya ni? Tak tahu siapa punya. So nanti rework, rework balik ya. Rework, rework. Okay, ni Debbie. Okay, Debbie punya boleh saya katakan layout dia sangat emas. Ilustrasi boleh improve lagi. Ada sikit lah. Kena ubah teks, tenggelam. Tenggelam sebab apa? Sebabnya dia tak pakai warna yang berkontra. Warna tu dah kokoh lah. Lepas tu dia pakai warna hitam lagi. Boleh pakai warna hitam. Tapi make sure dia kecilkan sikit dia punya Debbie Bakery tu supaya dia duduk di koko yang tengah-tengah tu. Okay, seterusnya dia punya topi chef tu pakai satu warna, tak perlu drop shadow. Kalau perlukan drop shadow, ni saya rasa mungkin boleh letak tengah. Letak tengah, ni pun letak tengah. Letak kat sini, cantik sikit. Okay, buat pada bahagian ni supaya nampak lebih catchy. Only this weekend. This weekend only. This weekend only. This weekend only kot. Letak dia di tengah this weekend only tu besar. Kemudian ubah ni semua pakai jenis sans serif. Ni pun sama konteks ni. Bagi dia duduk dalam box. Jangan letak tepi-tepi sangat. Nanti kalau kita print out takut terpotong nanti benda-benda tu. Okay, discount 50% order now tu tak letak kat tepi. Tepi bawah pun boleh. Tepi tak bawah. Ni letak tepi dan bawah. Okay. Right. Okay, Debbie. Debbie ada tak? Debbie pun tak ada. Okay, tak apa. Nanti Debbie rework balik benda ni. Background dah okay. Warna, pemilihan warna okay. Yang ni ni tu. Mungkin kena tak buat bulat pun tak apa. Tak drop shadow ke. Okay, supaya benda ni dia kena ada satu yang macam menonjol tau. Mungkin dua kek ni. Sebab dua kek ni dia nampak macam kemas sikit. Letak di tengah-tengah. Yang lain tu macam keliling dia. Okay. Itu untuk Debbie. Okay, Debbie. Alright. Seterusnya Jasmine. Ini Jasmine punya. Okay, untuk Jasmine punya layout okay. Okay, ni dia dia cuba gunakan warna kelabu dengan putih. Okay. Tak ada masalah. Ini saya tak tahu. Dia nak buat limpahan apa ni. Limpahan coklat ke apa. Buat kemas sikit. Okay. Limpahan coklat ke apa ke. Ataupun susu ke. Letaklah shadow. Letak shadow. Letak shadow kat bawah ni. Letak sikit-sikit macam tu. Alright. Okay, ubah warna kontra. Okay, yang ni. Yang bahagian ni ya. Supaya ditimbulkan dia punya ilustrasi ni. Ilustrasi okay, tak ada masalah. Fresh everyday. Fresh everyday. Fresh everyday. Ni pecikkan sikit. Just for you. Yang ni mungkin tagline lah. Pakai satu saja tagline. Just for you.
fresh every day. Ni mungkin letak susun dia supaya kemas sikit ni, turunkan sikit ke bawah yang kotak tu. Okay, bagi dia bawah sikit supaya dia nampak kemas sikit. Okay, ubah typeface lah. Typeface ni pakai serif lah. Sans serif. Okay. Sebab apa pakai sans serif? Senang kita nak baca, tak nampak terlalu formal. Nampak kemas lah. Dia font modern yang boleh diterima zaman-zaman sekarang ni. Okay. Okay, Jasmine. Okay. Alright, yang ni pun nampak tak apa-apa ni. Okay. So far okay, cuma kena reboot sikit 2-3 bahagian, susun balik supaya dia nampak penggunaan ruang tu kita manfaatkan dengan sepenuhnya. Okay, Team Bakery ni nampak dia macam distort. Okay, dia macam kamu dah tarik dia jadi meninggi macam tu, Team Bakery ni. Alright, subah. Okay, second last. Layout ni cantik, color pun cantik. Siapa punya ni? Jonathan ke Jordan? Okay, cuma ubahlah. Macam biasa ubah tulisan. Kalau nak pakai ni pun okay. Yang ni tenggelam sikit. Yang ni okay. Tapi dia macam banyak teks sangat tau. Banyak teks. Macam mana nak buat bagi teks tu dia ni sikit? Mungkin FB ni buat simbol FB. IG buat simbol IG. Okay, lagi satu penggunaan capital letter ni. Penggunaan capital letter ni mungkin dia nampak heavy sikit. Yang ni dia dah hampir-hampir nak tenggelam. Alright, ni okay. Yang ni rapatkan sikit. Okay, yang ni okay. Yang ni okay, ilustrasi okay, tak ada masalah. 100% natural tu, warna ni dia jadi masalah sikit sebabnya dia warna berkontrol dengan yang lain. So cari sudut yang lebih sesuai, point of view dia tu, supaya dia nampak tak tergantung dekat situ. Mungkin tak kat sini. Okay, yang ni tak berapa nak cantik sangat. Alright, itu okay. Second last, Jonathan lah. Ni Jonathan punya kot. Okay, yang ni Jonathan punya. Ubah warna teks. Okay, teks ni lah. Dia warna hitam ni, dia yang ni tak perlu pakai stroke. Ilustrasi okey, tak ada masalah, cantik, ada drop shadow. Arrangement layout, susun balik. Layout ni okey, ilustrasi kemas. Yang ni kecil sangat. Besarkan sikit, logo ni besar sangat. Kecilkan sikit. Nampak tak ruang ni banyak sikit? Memang dalam design, layout punya arrangement, layout punya foundation tu, penyusunan layout tu, penggunaan ruang tu penting. Tapi kalau terlalu banyak sangat ruang kosong pun tak nampak kemas juga. Sini pun ada ruang kosong, sini ada ruang kosong, sini ada ruang kosong. So susun dia supaya tak adalah terlalu padat, tak adalah terlalu kosong sangat. Okay, boleh Jonathan? Alright. Okay, ini tugasan. Tugas sebelum saya tamatkan saya punya sesi kelas, 58 minit lagi. 58 minit dah. Okey, yang pertama, siapkan amali RGD 06. Tarikh akhir hantar adalah 16 Jun. Okey, reminder untuk yang tak hantar lagi, 16 Jun last lah. Gunakan waktu yang terluang. Yang ni wajib semua orang kena buat. Gunakan waktu terluang, cari image, logo ataupun dan ilustrasi. Cari ketiga-tiga jenis ni yang berkaitan dengan tema perniagaan bakery, kek, pastry dengan roti. Wajib cari sekurang-kurangnya 15 foto. Okay, apa yang kamu nak buat dengan 15 foto tu, 15 gambar tu, buka satu file A3, masukkan semua gambar tu dalam tu. Okay, cara dia file, place, kemudian import setiap gambar, susun 15 foto tu, sekurang-kurangnya lah 15 foto dalam satu file, save as dalam PDF. Kemudian hantar kat saya, dia macam berat sikit lah nanti, dia punya size dia tu. Export lah, kamu export, sorry. Export jadi JPEG. Okay, export jadi JPEG, hantar dekat saya dalam 16 Jun. Okay, ada dua benda kamu kena rework, balik 16 Jun lah.
Yang ni senangnya, yang nombor 2 3 ni senang. Cari, cari kat internet, save gambar, masuk dalam Illustrator dan hantar dekat saya. Yang ketiga-tiga ni send sajalah dalam group. Saya rasa macam serabut bila WhatsApp saya tu, bila personal message banyak, kadang-kadang nanti terlepas. So hantar dalam group, kamu label lah, letak rename. Rename letak nama kamu, RGD06 Anis, RGD06 Ryan, RGD06 Sebastian. Okay, yang dua dengan tiga ni kita nak buat mood board untuk RGD07. Okay, RGD07. Pastikan RGD07 ni kamu ada kertas lukisan yang secukupnya. Tak cukup boleh beli. Kalau kamu dekat-dekat dengan SMK Marudi, tolong boleh cari, saya bagi drawing block. Seorang satu. Satu drawing block. Siapa dekat-dekat dengan Marudi ni boleh cari saya. Saya bagi satu drawing block. Saya boleh tinggal dekat security guard dekat depan tu. Saya letak nama. Siapa yang nak. Okay. Color, pencil ke apa ke, saya tak bagi. Saya bagi drawing block saja. Alright. Ada soalan tak? Ada soalan kamu boleh komen. Nanti saya baca kemudian. Saya nak apa? Saya nak tamatkan saya punya live ni. Okay. Ada soalan tak? Soalan-soalan. Kalau tak ada pun kamu, seorang komen satu. Komen tak ada soalan. Ada soalan tak? Okay, alright. Thank you. Thank you. Tak ada soalan. Okay, so saya tamatkan live kelas kita hari petang ni. Dekat sini kalau ada apa-apa soalan boleh WhatsApp saya. WhatsApp dalam group pun boleh. WhatsApp dekat dalam personal message pun boleh kalau segan lah. Right, itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Selamat menjamu selera. Selamat memasak. Selamat selamat makan. Okay, thank you.